memelihara burung liar. Tak kira lah burung murai ke, murai batu ke, murai apa ke. Memelihara burung liar ni hukuman maksimum dia RM50,000. Kenapa? Sayang sangat kepada burung liar ni di hutan ni, takut terjejas, terhapus, terhakis. Maka undang-undang kita menetapkan RM50,000. Kesalahan memelihara burung liar. Tetapi undang-undang bagi memelihara burung kita yang liar hanyalah baru RM5,000. Burung kita yang liar ini yang menyebabkan lahirnya anak-anak yang di luar nikah. RM53,000 pada tahun 2013. RM54,000 pada tahun 2014. Keseluruhannya bagi 3 tahun ini, seperti mana yang dijelaskan oleh pengurusi tadi, 159,000 anak di luar nikah yang berpunca dari gagal memelihara burung kita yang liar. Kita nak biar lagi. Kita nak biar lagi. Kita nak tengok sampai bila? Kita nak tengok sampai 90% penduduk rakyat di negara ini anak haram. Saya tak nak. Saya tak mau. Wala'iyazubillah min zalik. Kalau kita tak cegah daripada sekarang, kita nak tunggu di zaman anak cucu kita nanti, baru kita nak cegah, it's too late.